dari nih. Lopongnya ayam. Lopongnya ayam itu dilihat dari warnanya. Biasanya kulitnya lain. Nah, kulitnya lain katanya. Jadi ada khasnya tuh. Kalau udah itu warnanya lain, enggak kayak gini. Enggak kayak gini. Ini cantik ya, masih cantik, masih mulus ya. Perbandingannya gimana? Perbandingan yang gede? Gede. Ini enggak bagus. Oh, ini tua gitu. Jadi kalau yang ini yang bagus ya. Jadi kecil. Jadi untuk memilih wortel yang baik itu dilihat dari tua atau enggaknya. Jadi untuk kayak nutrisinya juga. Nah, dilihat dari bunggolnya itu, bunggol tengahnya. Nah, kalau biasanya tuh yang begini itu, yang lebih gede, itu ya bukan karena yang ininya gede ya buahnya, tapi dari batangnya ini. Nah, itu berarti dalam itu atau bonggolnya itu gede, itu nanda kan dia udah tua, keras kadang. Nah, jadi bagus yang ini tuh yang kecil. Nah, ini kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini lebih bagus. Nah, ini lebih bagus. Thank you.
12. Nah guys, kita lagi mau beli ayam sama mbaknya yang cantik. Oh, tuh mbaknya. Nah, jadi mbaknya selalu bilang nih, kita selalu beli di sini. Jadi tips untuk beli ayam sama mbaknya ya dari ini lopongnya ayam. Lopongnya ayam itu dilihat dari warnanya. Biasanya tuh yang kulitnya lain. Nah, kulitnya lain katanya. Jadi ada tipsnya tuh. Kalau udah itu warnanya lain, enggak kayak gini. Enggak kayak gini. Ini cantik ya, masih cantik, masih mulus ya. Biasanya warna biru-biru gitu ya, itu baru yang lama. Jadi tipsnya itu pertama ya ini, ya dari botolnya masih segar tuh warna putih. Nah, masih putih ya guys kalau dia. Kalau udah lama biasanya warna merah atau biru ya biasanya kalau ini. Nah terus kalau satu lagi kulitnya tadi katanya ini masih cakep. Nah biasanya kalau yang udah lama banget ini warnanya juga nggak begini nih. Jadi guys, ini musibah nih guys, musibah. Masa baru jalan guys, berapa meter dari tukang tahu, sendalnya copot guys. Pada, ini guys, jadi ada tipsnya guys, kalau sendal copot lagi di pasar kan nggak mungkin guys kita beli sendal baru guys. Nyeker guys, sebelah nyeker ya, nyeker. Jadi ini tipsnya nih guys dari suami guys. Sedotan plus apa ya? Plus karet. Nah kita saksikan guys, ini mau dibikin apa saya juga nggak tahu dah. Terserah dah, yang penting gue gak nyeker dah. Nah tuh, diapain tuh? Diapain itu ya? Yang penting gak nyeker guys. Jadi buat ibu-ibu yang ke pasar, kira-kira nggak mungkin pulang lagi, apalagi kalau rumahnya jauh dari pasar, guys. Jadi ini tipsnya daripada beli sendal baru, guys. Kayaknya emang udah umurnya ini sendalnya. Udah, selesai nih. Jadi gue gak jadi nyeker guys, kita coba guys, ini berhasil atau tidak? Berhasil gak ya guys? Nah, kita lihat penampakan belakangnya dulu, penampakan belakangnya. Oke guys, keren. Ini keadaan darurat. Keadaan darurat ya, jangan ditiru. Boleh ditiru kalau darurat, kita coba guys. Oke guys, ini sangat membantu sekali. Oke. Senang ya guys ya punya suami ya. Oke. Punya suami editor plus bisa perbaiki sendal. Jadi guys, gue gak sendirian loh guys. Nih, gue sama suami gue nih guys. Bodyguard gue guys yang bawa guys. Tuh belanjaan serentengan. Wah, wow, banyak ya guys. Okay. Malah